Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore om-omku. Situasi masih panas ya di Surabaya dan sekitarnya. Tapi tetap semangat, ini ada dua mobil, dua unit 206 yang masuk. Ini yang satu warna merah. Ini setelah kemarin ganti water pump ya ini. Pokoknya water pump, terus kendalanya kemarin proses pendinginannya itu kurang sempurna. Cuman sudah beres, akhirnya ini kembali lagi. Di bagian bawah itu ada yang ngembes ulinya katanya. Nah itu, terlihat ya. Rembesan ulinya itu masih didongkrak juga. Di bagian bawahnya masih dikerjakan. Kalau yang pendinginan, maksudnya jalur pendinginannya sudah tidak ada kendala, sudah normal. Cuman ini tadi ada rembesan itu masih dicek. Nah ini yang satunya itu ganti water pump juga. Nah ini ada 405 STR ya, yang beberapa bulan atau berapa tahun yang lalu sudah pernah kita review dari proses kebangkitannya, dari mulai nol sampai bisa jalan. Ini masih jalan normal, ini masih bisa pakai harian. 405 STR bisa dilihat di video di bawah, dicari aja 405 STR. Itu kenapa kok namanya STR padahal bodinya STI? Nah, bisa disimak apa perbedaannya, nanti dicari di video. Yang ini yang satu warna biru, ini juga ganti water pump, masih dikerjakan ganti water pump. Kenapa bro water pump-nya gitu? Merotoli ya? Merotoli atau enggak? Merotoli. Wah ini, ini sih beruntung masih ada baling-balingnya. Biasanya baling-balingnya wis habis ini ya, kemakan usia. Ganti water pump. Berarti apa? Panas, overheat ya? Overheat. Yang merah itu juga kemarin sama keluarnya overheat. Water pump-nya habis baling-balingnya. Masih dikerjakan. Sing merah es mari ta, Bro? Sing merah iku. Selang apa iku? Selang radiator. Oh, ganti selang radiator juga. Nunggu. Selang sing atas iki ya? Oh, sing bawah itu. Ganti selang radiator yang bawah juga ternyata. Selang tandon ya, selang tandon air. Ya ini masih cakep ya ini ya. Bodinya juga masih lempeng, ini tinggal dicuci aja ini 405 STR ini. Sekilas saja apa bedanya 405 STR. Ini body STI, interior STI, setir SR, jok masih blue true ya, kain, mesin SR, mesin SR, body STI asli ini ya omku, bukan rubahan mesinnya, bukan copotan, asli bawaan pabrik. Memang mesin SR, body STI seperti ini memang bawaannya dari pabrikan. Jadi STI kan harusnya sudah injeksi, cuman ini masih karbu. Pertanyaannya kenapa kok masih karbu? Nah itu permasalahannya, produksinya tidak banyak waktu itu kemungkinan di Indonesia ya, hanya beberapa unit aja. Kemungkinan ini pemesanan dari
kementerian atau instansi apa gitu mungkin ya. Jadi biar perawatannya lebih mudah di waktu itu kan, mungkin masih belum mengenal komputerisasi, jadi ada pemesanan unit seperti ini. Body terbaru, STI keluaran terakhir. STI keluaran terakhir kan bodinya seperti ini. Cuman teknologi masih menggunakan teknologi karburator, alias belum injeksi dan masih manual. Oke ya omku, update-nya ini masih nunggu pipa radiatornya ini, yang bagian bawah itu, bagian bawah. Oh ya, memang. Oh iya, oh, lepas ya, bisa diangkat. Berarti masih nunggu itu, sama nunggu water pump-nya yang itu tadi, ganti sekalian. Oke, update singkat seperti itu dulu. Barangkali ada kendala atau keluhan masalah fusionya, monggo. Bengkel kami ada di Sidoarjo, alamat lengkap ada di deskripsi. Silahkan. Tidak menutup kemungkinan juga untuk unit-unit lain selain unit Eropa, mobil-mobil Jepang juga kami terima ya, ini masih dikerjakan. Oke, seperti itu dulu. Ini juga sudah semakin panas ya ini ya, tidak terasa ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.